Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nikmat yang dia berikan kepada hambanya. Antara nikmat yang diberikan ialah binatang ternakan. Wal-an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu afqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqil anfus wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala menceritakan tentang binatang ternakan. Apakah manfaat yang boleh manusia hasilkan? Menghasilkan sesuatu yang boleh menghasilkan haba seperti pakaian, selimut, khemah dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala menyebutkan ada di kalangan binatang itu yang kamu makan. Dan sebenarnya binatang itu bukan hanya manfaatnya menghasilkan kenikmatan pada perut, menghasilkan tenaga pada tubuh, bahkan binatang itu sendiri melihatnya adalah suatu keindahan. Walakum fiha jamal. Pada binatang tersebut ada keindahan panorama pemandangan. Saat binatang itu berpusu-pusu, berduyun-duyun datang, pergi untuk meragut rumput. Dan saat dia pulang semula ke kandangnya, dia merupakan satu pemandangan yang sungguh mengasyikkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan binatang tersebut juga kami telah ciptakan untuk mengangkat barang-barang berat yang tidak boleh diangkat oleh tubuh-tubuh manusia melainkan dengan kepayahan. Dan hakikatnya hari ini walaupun kita membincangkan perkara yang najis dengan perkara yang suci, sebenarnya benda yang suci itu lebih banyak daripada benda yang najis. Jangan dilihat sangat, oh najis, beratnya, bukan. Sebenarnya benda yang suci itu, benda yang bersih itu lebih banyak diberikan kepada kita banding benda yang merupakan najis. Maka saat kita mendapat benda yang suci, kita bersyukur kepada Allah. Saat kita dapat benda yang najis, kita bersabar. Jadi itulah yang dipanggil ujian dunia. Jadi najis tak boleh pegang, kena basuh. Sabar untuk melaksanakan syariat perintah Allah. Dan ini benda yang suci, kamu boleh makan, kamu boleh gunakan. Bersyukur kepada Allah yang telah memberi kelonggaran kepada kita untuk mengambil manfaat daripada makhluk ciptaannya. Wallahu a'lamu bis-shawab.